time I've abandoned you, I just... Ku sering tertanya-tanya apa yang harus ku lakukan. Segala ini semua, setiap apa yang terjadi, apakah tujuannya? Ku sering mencuba melafazkan setiap apa yang difikirkan. Ku harus luahkan. Namun, apakah hasilnya? Diam aku bukan kerana angku. Bising aku tak melambat. Merepek apa, Raj? Eh, bagilah, papi! Sial! Woi! Sial! Amboi kau, Raj. Kau main kau sekarang? Tak sebaik kau? Tapi bagus, kan? Kita boleh masak ajak kau, kan? Ni, Raj. Apa benda kau perasakan sekarang ni? Hah? Kau boleh masak ajak? Eh! Tak ada lah. Biasa-biasa je. Aku just try je. Sebab that day, aku dah baca satu pun daripada A sama saya. I think it's a very good form, man. So, I just try to write one. And, I would say, aku buat poem ni pun hasil tujuh ajaran kau juga. Eh, iya ke? Aku kayaknya kau. Tahu juga aku ni. Tapi nice lah. Tak jangan kau buat tu. Aku bangga ni kau. Sebab masa ni kau sekarang ni kau tak akan dulu. Dulu macam tak lah bagus mana. Tapi aku nanti memang kau boleh score. Yes! Definitely I'm gonna score, man. And I'll be the student of the year! Oh, Yahweh. Memang tahun ni, date register nak dekat tutup. You should let the father know about this. Tak ada juga, kan? Bila ada date, Raj? I tak sure lah. Maybe end of April? Aduh. Tak lama lagi tu. Macam mana, eh? Apa, nanti aku cuba beritahu bapak. Yes, yes you should, bro. Pema tahun ni, kalau kau tak ambil rugi weh. Kalau kau tak ada Pema, macam mana kau nak ambil SPM? Kalau kau tak ada SPM, macam mana kau nak sambung belajar? Kalau kau tak sambung belajar, macam mana kau nak kerja nanti rezeki? Bagi aku, kau ni pandai. Kau ada potensi untuk berjaya. Jadi rugilah kalau kau tak dapat peluang tu. Aku tak nak tengok hidup kau aku jadi sisil. Aku nak kita sama-sama berjaya. Aku tahu, masa kat sekolah aku banyak bantu aku. Tapi disebabkan nasib kau yang tak seberapa baik ni, kat sekolah berhentikan kau. Kasihan aku dengan kau rezeki. Itulah, Raj. Aku ada juga fikir pasal masa depan aku. Aku jealous dengan orang lain kat luar sana boleh ke sekolah macam biasa. Salah pun. Tak apalah, kalau dah nasib aku macam ni, tak macam mana. Tak nak, aku kena juga terima. Tapi dah, nanti aku cuba bagi tahu bapak. Eh, Raj. Aku nak terbalik ni. Sing lah mak aku. Kau ada orang raya sikit. Mak, orang bukannya pergi mana pun
Dia marah. Tolong dia buat homework je. Pergi ke mana pun, Mak? Eh, kalau ya pun, yang kau balik lewat malam ni kenapa? Ha? Kalau polis tangkap kau, macam mana? Kau tu IC apa pun tak ada. Kalau jadi apa-apa kan susah. Kau nak datang dengan polis? Mak, Abang bukan pergi tempat tak sepatutnya pun. Tu, rumah Raj tu. Ada mana pun. Yang ni, kau tanyalah ayah kau nanti. Eh, kau ingat aku tak suruh dia pergi jumpa orang JPN tu? Hari-hari aku dah cakap benda yang sama. Betul tak? Mulut ni penat tau berbuih ha, duk berbebel benda yang sama dekat dia. Ada dia buat apa? Tak ada? Abang bukannya aku, Ma. Abang penat lah. Asyik nak kena tipu orang je yang abang pergi sekolah. Aku malulah kalau nanti orang tahu yang abang tak pergi sekolah. Kau tahu? Ni semua ni salah ayah kau. Kalau dia buat surat beranak kau awal-awal dulu kan, tak jadi macam ni. Kau tahu dia dengan tak ada kerjanya tu? Tak apa dia buat ni pun tak tahulah. Nah, eloklah tu nak balik dah ayah kau. Tanyalah dia. Ya bang, nak tanya ayah apa ni? Ayah, abang cuma cakap mama yang abang nak pergi balik sekolah. Pentingnya ya sebab tahun ni abang bimbar. Nanti kalau abang tak bimbar, itu macam dengan masalah abang. Nah, nantilah ayah fikirkan, ayah tengah sibuk ni. Eh, macam ni lah awak sibuk. Awak ni gila nak cari kerja? Saya tengah carilah ni. Tadi dah tanya dah orang yang kata nak bagi kerja jadi security tu. Tapi sampai sekarang tak ada jawapan. Nanti saya cari lagi lah. Yang awak ni kan, hari-hari yang awak duduk keluar. Sebenarnya awak buat apa eh? Kalau awak tak dapat kerja tu, awak carilah kerja lain. Saya tengah usaha lah ni. Usaha. Awak ingat saya keluar awal pagi, balik tengah lewat macam ni. Saya buat apa dekat luar tu? Ha? Melepak? Berlangut tak ada dua orang? Macam-macam benda saya buat dekat luar tu nak pastikan ni. Anak bini saya tak jaga. Awak apa tahu? Tak tahu. Ni, awak masak apa malam? Ha, itulah kan. Awak tahu nak makan je kan? Awak balik rumah, awak nak makan, lepas tu awak tidur. Awak ingat ni hotel ya? Hari ni awak check in, esok awak check out. Eh, mana ni ala awak kata awak duk jaga anak bini awak tu mana? Awak ni pun tak beres bebel je. Mana mana sikit dekat anak kita bergaduh macam ni. Baik, tanya aku tentang dokumen-dokumen kerakyatan aku. Katanya kalau aku tak boleh bagi dokumen-dokumen kerakyatan tu, aku boleh kena buang sekolah. Dan aku jadi clueless. Kenapa sampai boleh jadi macam ni? Aku bukan bohong kat sekolah pun. Ini salah aku sentiasa okey dan aku tak pernah gagal. Masalah disiplin tu lah kan.
Jadi aku rasa cukup tak adil. Aku rasa cukup tak adil bila aku diberitahu yang aku kena berhenti sekolah. Jadi sejak itulah aku dah mula tak bersekolah. Rizky nak hidup normal. Hidup macam orang lain boleh pergi sekolah. Rizky nak hidup macam orang lain boleh pergi sekolah. Rizky rasa malu kalau orang tahu yang Rizky tak pergi sekolah. Rizky rasa hina sangat bila orang dapat tahu yang Rizky tak pergi sekolah. Nanti macam dengan masa depan Rizky kalau Rizky tak pergi sekolah. Siapa bapak dengan ayah kandung Rizky? Rizky, sejujurnya ayah memang tak tahu siapa ayah dengan mak kandung sebenar Rizky. Diorang tinggalkan Rizky dekat depan rumah macam tu je. Lepas tu terus hilang. Kami pun tak tahu apa khabar berita daripada diorang. Tergamak diorang buat macam tu, Rizky. Walau apa pun sejarah silam Rizky, mama dengan ayah sayang Rizky macam anak kandung kami sendiri. Rizky ni lah satu-satunya anak kami. Rizky kena pergi sekolah sebab Rizky nakkan ilmu-ilmu yang Rizky boleh dapat dekat sekolah supaya Rizky boleh survive ke luasan nanti. Lagipun Rizky kena pastikan yang masa depan Rizky terjamin supaya Rizky dapat bela nasib keluarga Rizky yang dah besarkan Rizky dari kecil lagi. Walaupun Rizky anak angkat, Rizky sayang mama, Rizky sayang ayah. Dan Rizky kena pastikan yang satu hari nanti orang-orang yang Rizky sayang tak perlu lagi hidup susah macam ni. Rizky nak semua orang hidup senang. Kalaulah awak buatkan semua dokumen yang kena buat dulu tu, tak jadilah macam ni. Ya, awak ni tak habis-habis lah. Salah ke saya cakap? Tak boleh ke luluskan je permohonan kami ni? Tak boleh, Encik. Encik kena tahu, semua benda kena ada prosedur. Nak tak nak, Encik kena pergi pusat kebajikan, ambil surat pengesahan yang matikan Rizky ni sah anak kan Encik. Baru saya boleh luluskan permohonan Encik ni. Ah ya, juga surat sokongan daripada pihak Indonesia. Kami ni dah kesana kembali dah macam bola dah. Takkanlah cik ni tak boleh buat apa-apa lagi. Surat kebajikan tu pun kami dah submit lama dah. Ya, betul tu puan. Tapi surat tu tak cukup kuat. Tak ada surat dan juga cop daripada pihak negation. Kami tak boleh buat apa puan. Kami tak boleh buat apa. Kami kat sini je untuk menjalankan tugas. Awak tengok lah bang, kalau tak dia hulur duit, macam ni lah jadi dia. Semua kerja jadi lembab. Saya tengok dekat luar tu, ramai je orang Indon senang je dapat IC. Kami ni warga negara Malaysia, Rizky tu anak kami. Takkanlah cik tak ada buat apa-apa? Maaf ya puan, memang saya tak dapat bantu puan. Nak tak nak kena juga ada surat tu dengan cop dekat Malaysia tu. Maaf ya puan, cik. Baiklah kalau macam tu. Awak balik dulu lah. Awak mana? Saya cubalah awak.
buat apa yang patut. Awak balik dulu lah. Cikgu semaklah dulu tengok macam mana. Semua dokumen yang diperlukan memang sudah lengkap. Alhamdulillah. Tapi apa yang dinyatakan di sini adalah permohonan ini hanya untuk sebagai penduduk tetap, bukan warga negara Malaysia. Tapi itu tidak menjadi masalah untuk anak tuan dan puan bersekolah semula. Cumanya kami tidak boleh benarkan di sekolah selagi tidak membuat bayaran khas pelajar luar negeri. Cikgu, kami ni dah habis banyak dah duit cikgu nak selesaikan masalah anak kami ni. Cikgu tak boleh buat apa-apa ke? Saya minta maaf sangat-sangat. Saya faham. Saya pun kesan kami cikgu. Saya pun kesan juga kat Rizky. Saya tahu dia pelajar yang baik dulu. Tapi kami pihak sekolah kena tanggung risiko kalau kami benarkan dalam sekolah. Kami boleh disaman, boleh kat kerajaan. Saya minta maaf lah sangat. Benar kalau macam tu, cikgu. Kasih banyak-banyak. Ini minta diri dulu. Thank you.
sayang. Selalu apa yang kita nak, tak semestinya kita dapat. Ya. Rezeki kena terima apa juga ketentuan dengan takdir. Inilah dia nak, asam garam kehidupan. Berita cuma dah tak ada Rizky. Rizky janji Rizky tak akan susahkan ayah dengan mak lagi. Rizky akan cuba untuk menjadi anak yang solid dan menggunakan produk kecil Rizky yang Rizky sangat. Gracias.